السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين امين يا رب العالمين حضرة المحترمين برا عالم برا علماء برا حبايب برا سسبوه بن سبوه وبلا خصوص إنجان سامي سامي كتا هرماتي كي هجين نور الحافظ إنجان سامي هرماتي Kiai Haji Masnun Al Hafid Kang sama-sama kita hormati Al Habib Zain bin Abu Bakar Asqaf dan seluruh para munshid kita dan seluruh para hadirin hadirat rahimakumullah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita semua khususnya kepada guru-guru kita Allah berikan panjang umur, berkah umur dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah senantiasa memberikan nikmat anugerah karunia kepada kita. Khususnya nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat sehat Dan juga nikmat sempat yang mana karena nikmat-nikmat tersebut kita pada malam hari ini dapat berkumpul di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Dan juga salawat serta salam bersama senantiasa kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti nantikan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak terasa mungkin untuk kita semua bahwasanya bulan Ramadan itu cepat sekali berlalu meninggalkan kita atau mungkin kita yang meninggalkan Ramadan lebih tepatnya karena Ramadan itu tetap akan kembali Ramadan tetap akan kembali tapi wallahu a'lam kita ini bisa menjumpai Ramadan kembali atau tidak wallahu a'lam tapi kita berdoa bersama mudah-mudahan Ramadan kemarin ini bukanlah merupakan Ramadan yang terakhir untuk kita Insya Allah kita dapat menjumpai bulan Ramadan, bulan Ramadan yang berikutnya dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan Allah cinta dan ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan kemarin seluruh amal ibadah kita, puasa kita, salat tarawih kita, bangun malam kita, bacaan-bacaan Al-Qur'an kita, sedekah-sedekah kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memang betul-betul pantas kita ini di bulan Syawal mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita memang termasuk daripada orang-orang yang kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada fitrahnya, bersih diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan suci Ramadan. Dan semoga kita memang Sungguh-sungguh betul-betul menjadi orang yang faizin, seorang yang sukses, berhasil, yang bahagia. Kenapa dengan bulan Ramadan kemarin kita sudah melaksanakan satu ibadah, yaitu ibadah puasa, yang semua daripada perjalanan bulan Ramadan itu merupakan kesabaran untuk kita, sabar menahan nafsu tentang makan dan minum sabar menahan nafsu syahwat, sabar menahan nafsu amarah emosi. Kita ketika kita mampu untuk bersabar, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam beliau bersabda jannah. Kesabaran itu ganjarannya, pahalanya adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala kita sukses bersabar di dalam bulan Ramadan insya Allah maka yang menanti kita adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin nah hadirin hadirat rahimakumullah kita di dalam bulan Ramadan mungkin insya Allah setiap daripada kita ini menjadi orang yang taat menjadi orang yang rajin untuk ibadah kepada Allah bacaan Al-Quran mungkin banyak daripada kita hatam berkali-kali Kemudian sholat malam dan lain-lain. Banyak dilakukan di bulan Ramadan. Tapi kita harus tampakkan, kita harus tampakkan buah daripada Ramadan kita ini apa. Buah atau hasil daripada Ramadan kita ini apa? Kita tampakkan langsung di bulan syawal, kita tampakkan hasil daripada bulan Ramadan ini. Apa hasil daripada bulan Ramadan? Kita menjadi sosok yang lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita rajin untuk membaca Al-Quran, bahkan bisa sampai hatam. Setelah bulan Ramadan ini sudah berapa banyak Quran yang kita baca? Berapa banyak ayat yang kita baca? Ataukah malah wal'iyadu billah kita sudah lama nggak baca Quran dari keluar bulan Ramadan kemarin? Ataukah Quran-Quran kita ini kemudian sudah kita taruh di lemari lagi untuk pajangan lagi? Kemudian bulan Ramadan banyak sholat sunnah yang kita lakukan, bulan syawal ini sudah berapa banyak sholat sunnah yang kita lakukan. Di bulan Ramadan banyak kita bersedekah dengan kita membagi takjil kepada orang-orang. Di bulan syawal sudah berapa banyak kita ini memberi sedekah kepada orang lain. Nah, kita harus tampakkan buah daripada Ramadan kita, kita tampakkan ada di bulan syawal. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Di bulan Syawal ini, yang kita ya, sudah masuk di dalam minggu terakhir, daripada bulan Syawal, bulan Syawal ini banyak istilah yang beredar. Namanya adalah halal bi, halal bi halal. Halal bi halal ini adalah istilah kita untuk saling maaf-maafan, istilah kita untuk bersilaturahim satu sama lain, menjalin ikatan persaudaraan. Yang mana ikatan persaudaraan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalin silaturahim ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sambung. Kita harus menunaikan hak orang lain, terutama sesama muslim itu ada haknya masing-masing. Kita berbuat baik kepada orang lain. Allah berfirman wa qurba Berikan hak daripada kerabat-kerabat kita. Berikan hak saudara-saudara kita, yaitu dengan apa? Mereka itu berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita, berhak untuk mendapatkan bantuan dari kita jika memang kita ini adalah orang yang mampu untuk membantu saudara-saudara kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bahkan ketika kita menjalin silaturahim, kita menjalin persaudaraan, itu adalah satu bentuk kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengkana yuminu Billahi wal yaumil akhir, fal yasil rahimah." Siapa orang yang dia beriman kepada Allah, orang beriman kepada hari akhir, maka dia sambung ikatan persaudaraannya. Nah, sama menyambung ikatan persaudaraan ini gimana? Menyambung ikatan persaudaraan? Ketika kita saling berjumpa satu sama lain sesama Muslim, uluk salam, assalamualaikum. Alhamdulillah kita hidup di Jawa ini adab-adab sudah adab, menjadi adat. Adab-adab ya, itu sudah menjadi adat. Bagaimana ketika kita berjumpa sama orang? Paling tidaknya minimal, minimal paling tidaknya kita berjumpa sama orang lain, kenal atau tidak kenal biasanya kita minimal itu menganggukkan kepala. Itu sudah menjadi kebiasaan, kenapa? Tadi nyopo, nah jenengan ketika sudah terbiasa nyopo, tapi jangan kemudian sapaan itu hanya sekedar sapaan. Tapi gimana lakukan hal yang dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu hal yang dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah adalah apa? Ifsa'ul salam, kita menebarkan salam, kita uluk salam sama orang lain. Assalamualaikum minimal Assalamualaikum lebih komplitnya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah dari yang ditutup nih nah, kita menebarkan salam ini adalah salah satu bentuk kita menjalin silaturahim. Kemudian ini hal yang dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang mudah dilakukan tapi mendapatkan keistimewaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan uluran tangan kita, kita bantu dia. Kita bantu dia. Baik kita itu membantu secara materi kalau kita sendiri mampu, atau kalau tidak secara materi, kita bisa membantu dia secara apa? tenaga yang kita miliki. Tidak bisa secara materi, tidak bisa secara tenaga, barangkali kita dikaruniai orang menjadi orang yang pintar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkan ide-ide cemerlang -ide kita untuk membantu orang lain, untuk membantu saudara kita. Tidak bisa semua. Tidak bisa dengan materi atau harta, tidak bisa dengan tenaga, tidak bisa dengan ide-ide, tidak bisa. Bagaimana? Paling tidaknya, paling tidaknya hindarkan orang lain dari keburukan diri kita. Sebagaimana beberapa Patah besar yang mengatakan ilam takun war dan falatakun syaukan. Jika kamu tidak bisa menjadi bunga mawar, maka paling tidaknya jangan menjadi durinya. Jika tidak bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, maka minimal jangan anda melakukan keburukan kepada orang lain. Masing-masing daripada kita pasti. Ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu okay. wa Ta'ala. Masing-masing daripada kita pasti ingin digampangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita punya harapan untuk meninggal dalam keadaan yang baik, dihindarkan daripada suul khotimah. Dengan cara apa kita bisa mendapatkan itu semua? Dengan cara kita menyambung ikatan persaudaraan sesama kita. Nah, ini alhamdulillah setiap ada majelis seperti ini, setiap ada majelis di malam hari seperti ini nih, ini kita niati adalah untuk silaturahim. Niati untuk silaturahim, jangan hanya kita niat sedikit, niat sedikit misalkan niat sedikit itu hanya satu niat saja, apa? Untuk sholawatan. Ya sudah bagus, tapi ketika dalam ini untuk sholawatan sekalian ngiras ngirus sekalian silaturahim sekalian apa memandang orang-orang soleh yang ada depan kita ini Kemudian mendengarkan pengajian, kemudian apalagi ke apa namanya bersedekah dan lain-lain banyak niat yang bisa kita lakukan dalam satu majelis ini. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man la, man an fi umurihi. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? dan orang yang pengen digampangkan rizkinya wa dan orang yang ingin untuk diluaskan rizkinya oleh Allah wa dan siapa orang yang ingin untuk dihindarkan dari kematian yang tidak baik falyattaqillaha rahimah maka bertakwalah kepada Allah dan sambunglah ikatan silatu silaturahim Orang kalau pengen menyambung ikatan silaturahim, dia harus memiliki akhlak yang baik. Dia harus memiliki akhlak yang baik yang Rasulullah SAW Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk selalu berakhlak yang mulia. Yang Rasulullah bukan hanya memerintahkan, Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sampai dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an. Wa inna la'ala ala khuduqin. Ini pujian yang tinggi. Rasulullah dipuji langsung sama Allah. Engkau ini memiliki akhlak budi pekerti yang sangat luhur. Nah, Rasulullah mencontohkan kepada kita selalu banyak cerita-cerita tentang bagaimana kebaikan akhlak Rasulullah. Yang beliau ketika diperlakukan dengan buruk, beliau tidak pernah membalas. Beliau diludai, beliau tidak pernah membalas. Bahkan mendoakan jelek saja tidak pernah ketika Rasulullah disakiti. Nah, ada tips dari Rasulullah SAW agar kita ini bisa dimasukkan ke surga oleh Allah agar kita ini dihisap oleh Allah dengan hisap yang ringan bagaimana Rasulullah bersabda salatun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah birahmatih tiga hal yang jika tiga hal ini ada di dalam diri seseorang maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga Allah dengan rahmat Allah dan Allah akan hisap dia dengan hisap yang ringan para sahabat tanya, ya Rasulullah apa tiga hal tersebut? yang pertama, tu'ti man haramak kamu memberi atau kamu membantu kepada orang yang tidak mau membantumu kalau ada orang tidak mau memberi kita, jangan terus kemudian kita samakan diri kepada kepadanya orang nggak mau ngasih kita, nggak mau bantu kita, kita tetap kasih dia, kita tetap bantu dia jika memang dia membutuhkan anda menyambung ikatan persaudaraan kepada orang yang dia memutuskan ikatan persaudaraannya kepada Anda. Contoh: orang tidak mau menyapa kita, jangan kita tidak kemudian menyapa mereka. Kita sapa dia, orang tidak mau menyalami kita, kita salami aja dia. Jangan terus kemudian dia enggak mau salam sama aku, ada apa aku salam sama dia. Ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga, watafu aman, walau... Anda memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepada Anda. Ketika Anda dijahati, jangan balas. Ketika Anda dicaci, jangan balas caci. Enggak ada bedanya kalau seperti itu kita sama orang yang mencaci kita. Tapi gimana? Maafkan. maafkan. Ini adalah yang harus dimiliki oleh setiap orang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terakhir ada satu kisah bahwasannya ketika pada masa Nabi Allah Daud alaihi salam. Pernah satu ketika Nabi Allah Daud ini didatangi oleh seorang tamu. Kemudian, ketika tamu ini selesai, ketika akan pulang, malaikat maut datang kepada Nabi Allah Daud mengatakan, "Wahai Nabi, orang tadi ini umurnya tinggal enam hari." Orang tadi ini umurnya tinggal enam hari. Kemudian, setelah beberapa saat, lebih dari enam hari, lebih dari enam bulan, lebih daripada satu tahun, Nabi Allah Daud melihat orang itu masih dalam keadaan sehat, hidup dalam keadaan sehat mosok malaikat maut kok salah memperhitungkan. Padahal malaikat itu kan nurut perintahnya Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin membangkang. Jadi enggak mungkin salah. Malaikat maut ditanya sama sama Nabi Allah Daud. Kok orang ini masih hidup? Katanya enam hari umurnya. Kok ini masih hidup dalam keadaan sehat walafiat gini? Kemudian malaikat maut mengatakan, sebenarnya waktu saya berbicara kepada anda umurnya tinggal enam hari, memang umurnya itu sudah tinggal enam hari. Tapi keluar dari rumah Anda, dia menyambung ikatan persaudaraan yang dulu pernah dia putus. Dia menyambung ikatan persaudaraan yang dulu pernah dia putus. Kemudian dengan sebab dia menyambung silaturahim, Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya selama 20 tahun kemudian. Ini bukti Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memanjangkan umur orang yang mau menjalin ikatan persaudaraan satu sama lain? Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang yang senantiasa menjalin ikatan silaturahim yang baik antara sesama manusia dan juga Allah. Jadikan kita adalah orang yang selalu menyambung ikatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat-sholat dan ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan nanti tidak keluar daripada majelis ini kecuali hajat-hajat kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak keluar dari majelis ini kecuali dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dihindarkan daripada segala bentuk musibah, musibah, musibah bohir maupun batin dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dan anak-anak kita daripada maksiat. Allah jauhkan kita daripada minum-minuman keras. Allah jauhkan kita dan anak-anak kita daripada narkoba. Allah jauhkan kita dan anak-anak kita daripada perzinahan. Allah dekatkan kita, Allah dekatkan anak-anak kita kepada orang-orang yang soleh. Allah jadikan kita semua adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan patut dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan hanya di dunia saja kita berkumpul, tapi insya Allah sampai di akhirat kita bersama berkumpul dengan orang-orang yang soleh bersama dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadamin ya Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.